dari Persib Bandung seperti tadi kita bahas di awal, mengumumkan pemain-pemain yang sebagian memang baru dimainkan sebagai starter di laga ini dibanding ketika mereka kalah dari Persib Tangerang. Ada Reki Rahayu di bawah Mistar, ini ada Kakang Rudianto, juga ada Febri Haryadi, formasi 3-4-3 di mana Fred Da Silva dan juga Ciro tetap dipertahankan di depan dengan Klok dan Robby Darwis sebagai teman-teman. Kita akan segera menyaksikan kick-off pertandingan di babak yang pertama dari Gelora Bandung Lautan Api, laga terakhir bagi tim Persib Bandung juga Persikabo di musim 2022-2023. Di mana Persib Bandung menggunakan jersey berwarna biru, jersey terbaru mereka ya, yang juga memberikan semangat tahun 90-an dan juga future generation. Teman kita kembali, Robby Darwis mencari David Da Silva. Saat ini ada Febri. David Da Silva mencoba kali ini untuk memberikan sebuah sundulan. Sudah dilakukan kali ini, bola masih bisa diamankan. Dan ada Fred. Oh, mentur tiang lagi. Apa yang terjadi? Benar-benar ya, dua kali tiang gawang. Sebenarnya David Da Silva. Curi bola. Oh, itu dia. Shooting dilepaskan kembali dari luar kotak penalti. Robby Darwis. Struktur defense yang pasti kamu baik sekali. Ini dia bola diarahkan kepada David. David Da Silva. Bagus sekali defense yang dipertontonkan. Yes. Sekarang sama pojok dari Persikabo. Langsung kali ini bahaya pemirsa. Sudah dipercaya pemirsa. Ya, buat pemirsa pertandingan telah usai. Ya, skor 0-1 Persib Bandung melawan Persikabo 1973 dalam laga berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api. Sebuah pertandingan. Udah lama setelah pertandingan ini kita udah nggak bakal lama juga ngomong gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita keluarin aja semuanya. Kita memberikan sebuah bantuan, tapi mereka juga cukup baik. Ini dia, comeback! Kita lihat lagi ya, kita lihat bagaimana peran dari Didik, Wahyu, dan juga Lukau, serta Sahru. Sekarang ada Daisuke Sato. Masih Daisuke Sato, beri kabar dari Ricky Kabuaya. Ricky, baik sekali Ricky. Ricky Kabuaya cutback, David, dan ini dia, Kakang! Tukar dipercaya kembali, pemirsa. Shooting masih mengenai para pemain dari Persikabo 1973. Dan ini dia kembali. Ya, saya ingat banget Yuki, waktu di pertemuan pertama ketika berlangsung 1-4 di Cibinong Kabupaten Bogor. Oh, Ciro luar biasa pemirsa. Ciro, David. Luar biasa. Lagi-lagi Sahrul Fadil berhasil mengambil bola yang diarahkan untuk David Da Silva. Dan ini menjadi peluang yang dimiliki lagi-lagi. Oh, bahaya kita lepas. Oh, sukar dipercaya. Silvio. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Benar-benar. Sekarang mulai dikosong Ricky. Ricky Kambuaya. David Da Silva. Melalui Dadang Da Silva alias David Da Silva yang menambah jumlah gol, yang mengejar gol dari Matthew Spato. Iya, momentum ini harus bisa dimanfaatkan secara maksimal ya. Agak lengah tadi Persikabo, terlalu bermain-main di area sendiri, dan akhirnya kesalahan itu dihukum oleh David Da Silva melakukan umpan dari Ricky Kambuaya. Dan yang memang sangat keras, sulit sekali bagi Saru untuk bisa melakukan blocking tadi. Dan sekarang mulai dikuasai oleh Ciro Alves. Masih Ciro. Oh, ini dia peluang lagi. Ada Daud. Sukar dipercaya kembali pemirsa. Shooting dari pemain Persib Bandung. Apa yang terlihat kita lihat? Oh, lagi-lagi pemirsa. Sebuah kesalahan. Rezaldi, crossing bagus sekali Rezaldi. Tapi lagi-lagi. Karena ini membahayakan juga ya. Yeah. Apa namanya, pernapasan ya. Buat pemain. Ya, wasit akhirnya meniupkan peluitnya, menandakan akhir dari pertandingan, partai terakhir dari Persib Bandung dan Persikabo 1973. Di mana Persib Bandung mengalami kekalahan 1-4 dari Persikabo 1973.